Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi astainu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kembali datang menyapa kita. Dan kesempatan baik ini saya mengajak Bapak Ibu para pemirsa yang sama berbahagia untuk menaikkan zakat di lembaga amil zakat yang dikelola kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh Wahdah Islamiyah. Wahdah Inspirasi Zakat. Akronimnya adalah WIZ. Wahdah Inspirasi Zakat menjadi salah satu lembaga amil zakat nasional yang menyalurkan harta zakat Bapak Ibu sekalian kepada kaum mustahiqin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Pada bulan suci Ramadan, berbagai program yang dikelola oleh kawan-kawan di Wahda Inspirasi Zakat, tebar iftar Nusantara, tebar sembako Nusantara, kado lebaran yatim, kado lebaran da'i, tebar mushaf Al-Quran ke seluruh penjuru Nusantara, tebar mukena bagi kaum perempuan, tebar iftar internasional, dunia internasional, donasi ke Masjidul Aqsa Al-Quds yang ada di Palestina sana. Dan berbagai program baik pada bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyalurkan donasi. Sedangkan di luar bulan suci Ramadan ada berkah pendidikan berupa subsidi yang diberikan kepada anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah mereka. Ada bantuan kepada usaha menengah, kecil dan mikro sehingga mereka bisa mandiri, mereka juga bisa berusaha dengan baik dan pada akhirnya menjadi kaum muzaki seperti Bapak dan Ibu sekalian. Wahda Inspirasi Zakat siap untuk menerima harta zakat Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan donasi sedekah baik pada bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan nanti apabila jatuh tempo pembayaran zakat Bapak dan Ibu sudah tiba, sudah datang. Kawan-kawan di Wahda Inspirasi Zakat juga membuka layanan konsultasi zakat buat Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang mungkin saja ingin membayar zakat karena sudah wajib zakat tetapi belum mengetahui secara penuh bagaimana fikih zakat itu. Maka silakan Bapak Ibu sekalian mengontak nomor yang ada di bawah ini, demikian pula nomor rekening yang tercantum tertera nanti di bawah ini, untuk silakan salurkanlah harta zakat Bapak dan Ibu, donasi terbaik Bapak dan Ibu. Dan yang ingin berkonsultasi zakat silakan, Wahda Inspirasi Zakat memiliki orang-orang yang profesional, bukan hanya pada pengolahan tetapi juga orang-orang yang memiliki latar belakang syariah, alumni sekolah-sekolah internasional di bidang syariah, baik di level strata 3 ataupun di strata 1, tetapi mereka orang-orang yang sudah terbiasa untuk membicarakan masalah zakat, mengkaji masalah zakat, dan melayani konsultasi zakat Bapak dan Ibu sekalian. Demikian ajakan dan imbauan saya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak dan Ibu kita semuanya untuk melanjutkan amaliah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya dan untuk menunaikan segala kewajiban kita sesempurna mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Akhirnya saya, Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, mengucapkan selamat melanjutkan amaliah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita itu. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum, du'aana wa du'aakum, wa amalana wa amalakum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan-bulan terbaik pada masa yang akan datang dan mengumpulkan kita di akhirat bersama-sama di dalam syurganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.